kesimpulan dia. Yang itu matang dia ganti tindi. Taruh di atas deh yang matang deh. Aduh hancur aja. Halo semuanya, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Saya di channel Mulia Didi Hancar. Hari ini guys, kita mau panen timun suri atau dalam bahasa Jawanya belewah. Nah, kita lihat nih serunya di mana nih. Karena saya juga mau ikut panen sama yang punya lokasi. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube Mulia Didi Hancar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sebelumnya. Oke, kita lanjut. Yuk, kita sekarang mau apa, lihat yang udah mateng atau belumnya kayak mana? Yang tua. Yang tua dulu ini. Yang tua. Ini kok macam-macam warnanya ya? Iya. Kayak ini. Ada hijau, ini naik. Oh, pakai gunting. Pakai gunting. Oke, harus pakai gunting guys, kalau enggak rusak tanamannya. Ini yang warna hijau. Masukkan. Terus ini ada lagi. Oke, potong. Jangan sampai salah. Iya. Jangan sampai salah ya. Ini bisa merusak tanamannya guys. Kalau kita sampai salah nih. Kan baru panen pertama. Nah, baru panen pertama. Ini dari nanam sampai bisa panen ini berapa lama yuk? 55 hari. Kalau ini enggak sampai 55 hari. Ini enggak ya? 40 hari. Ini berarti pas ya. Ini kan ada yang bulat-bulat nih, yuk. Mateng. Hah? Mateng. Itu mateng tuh ya? Ini bisa lah ini. Nah, ini udah bisa nih. Oke. Ambil. Nah, kita potong ujungnya, guys. Kita lihat. Bapak injeknya jangan injek situ. Oh, nah, injeknya di sini. Matangnya nggak mati nanti. Ya, ini ada yang kuning yuk. Udah mateng nih. Belum, itu lain emang warnanya bentuknya kayak gitu pak. Yang ini udah. Belum. Jadi kalau yang ke tengah repot dong yuk. Iya, nanti tengah sebagian itu nanti itu. Oh. Kita kan ambil buah pangkal. Iya. Ambil buah pangkalnya ya. Ini pas banget guys. Ini kalau yang berdiri kayak gini harus dirobohin, jadi dia kan bisa panjang. Oh, yang masih kecil-kecil ya? Kalau nanti dia pendek. Iya. Nah ini. Nah ini udah mateng guys. Nah, kita potong ujungnya ini ya. Nah tuh yang kuning tuh yuk besar kok. Gede banget. Bukan masalah besarnya, yang kita lihat tuanya gitu. Oh, gitu. Ini kan masih agak, kalau yang belum mateng tuh masih bulu-bulu, agak bulu-bulu halus itu. Baru pertama kali nih guys saya apa manen timun suri. Ini tepatnya ada di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian. Tunggu. Bisa dekat ya. Nah, ini kita potong, jangan sampai salah guys. Nah, terus ini kalau panen dapat berapa banyak yuk? Berapa kilo? Oh ya tergantung lah, nggak tentu juga kan. Ini kemarin udah keluar. Berapa pikul? 3 pikul. Lebih? Lebih ya? Banyak juga dah. Baru buah pertama juga. Iya. Nah, ini warnanya lain lagi guys. Oke, kita potong lagi. Ah, ini guntingnya nih. Mana dari? Ada bak merah. Dia satu lokasi ini aja warnanya banyak guys. Ukurannya juga lain-lain. Sudah belum ya? Oke, kita pindah ke sebelah sini. Sebelah itu belum ya? Sebelah situ belum.
Sebelah sini lagi, Ki. Hah? Dan ubi. Pira. Oh, ada yang nak minta sayuran tuh. Ada yang mau beli sayuran sama Ayu. Jadi Ayu, Ayu ini mau apa dagang daun ubi dulu. Soalnya oke. Ini kan serba ada sayuran. Nah, tuh. Kita lihat nih yang udah saya panen nih. Nih. Yang udah saya panen nih. Nah, saya panen udah dapat segini, guys. Cuma dalam waktu berapa? Semenit, 2 menit. Ya kan? Mantap, guys. Kita pindah. Kan yang sini belum tadi. Sini belum ya? Belum lah, kita sebelah situ, Kak. Hah? Sebelah situ kan. Iya, tadi sebelah sono. Sebelah sini belum, balik lagi, guys. Salah. Ricky terlalu semangat, Ricky. Guys, manen. Salah ya, Pak? Iya, salah. Salah sebelah situ kan. Rugi lah kalau salah, sini belum kepanen. Belum kepanen. Nanti kalau udah terlalu matang busuk dia. Tin. Oke, kita lihat. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, yuk. Ini aja kurang lebar masih, Pak. Oh, masih kurang lebar ya. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Bener. Yang satu injek batang. Tapi kadang tuh nggak nafas, tahu-tahu nggak bisa. Nah, pohonnya agak berbulu-bulu, guys. Jadi kalau yang nggak biasa tuh bisa gatal ya. Iya, cuma gatal. Ini kok ada jagung nyelip? Ya itu tumbuh sendiri tuh jagungnya tuh. Nyelip sebatang jagung. Belum. Ini masih. Nah, sebelah sana mungkin banyak. Kan? Iya, situ tadi banyak mungkin. Agak gede tapi belum tentu matang, guys. Jadi dia enggak lihat ukurannya ya. Bisa masih kecil-kecil pun udah matang. Ini udah matang jadi enggak. Udah, kita kosong dulu. Udah. Ini karena hari udah sore, jadi saya buka kacamata dulu, guys. Tadi panas banget. Makanya pakai kacamata hitam nih. Terus sekarang buka biar nanti bisa jelas melihat timun atau surinya. Oke, kita cari lagi. Belum ya. Nah, ini bagusnya nih. Nah, warna kuning. Nah, ini belewa kuning. Bagus nih. Pelan-pelan ya. Yang itu matang, Ge, jangan ditindih. Taruh di atas lagi yang matang, Le. Aduh, hancur aja. Rusak barang orang, Ben. Males itu tadi. Apa kan taruh sana dulu, Ben, Le? Udah balik, minta gratis. Sana, Mbak, balik dulu. Nanti itu hancur, enggak? Enggak. Ucuk, mana yang terang? Biar atas sini, Be. Ay, jangan lah. Oh, senar, Be. Buang sana dah, Pak. Loh, buang sana, lemparnya yang jauh. Tengah kalau udah sampai tuh. Lemparnya yang jauh. Di atas hancur, Pak. Kita pakai ini. Maju, 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 maju. Emas, guys, siapa tahu dalamnya isinya emas, langsung kaya kita. Nah, bagus modelnya ini, lain sendiri nih. Ini timun curi juga. Sekarang tinggal kita bawa balik. Kita bawa balik dulu, nanti itu sudah siap dijual. Oh, wih, 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 wih,
timun suri. Jadi sekarang kita udah kepanasan nih guys, jadi kita mau buat es timun suri. Ini enak banget yang siang. Ini dia timun suri. Nah, yang mbak nih es. Halo. Halo guys. Mana dedek es halunya mana? Halo. Kita mau minum es timun suri dulu. Mana? Esnya lagi dibeli guys. Ini kupas dulu. Habis dikupas, buang isi tengah. Kita lihat selanjutnya. Oke. Guys, sekarang kita minum es timun suri. Tadi udah dibuat sama ibu, sudah selesai. Ini panas banget guys, jadi kita minum dulu sama Ricky. Kita bagian apa minumnya guys, buatnya ibu-ibu. Wow. Ricky udah gak sabar guys, udah gak mau nunggu lagi. Nah ini coba kita coba ya. Panas-panas. Es krim suri rasanya adem. Mantap guys, asli. Sekarang kita minum dulu. Oke. Ya masak, ya matang, ya matang di sini tadi. Kita udah panen guys, capek juga. Udah berpanas-panasan kan? Sampai maghrib. Nah, ini yang bagus, saya seneng banget nih. Warnanya emas nih. Harganya mungkin lain nih. Dilihat dari bentuknya harganya lain nih. Biasa kayak yang warna-warna emas tuh mahal guys. Kita lihat. Ada yang udah mateng banget. Ada yang imut-imut kayak Ricky. Ini imut-imut banget. Iya. Ini yang kecil tapi udah mateng. Ada yang hijau juga, Ki. Iya. Ada yang hijau. Enggak lah. Jadi, kanan-kanan itu ya? Mana kata-kanan tadi? Ya gitu, Rit. Hasil panennya sekarang kita sisir dulu. Disisirkan Pak ya. Ya. Nanti pembelinya tinggal milih nih. Baru dikiloin. Mau belanjanya berapa kilo? Harga per kilonya 5.000 guys. Kita panen timun suri hari ini. Sekarang tinggal beres-beres, panennya udah selesai, tinggal dijual. Oke. Mau enggak yang besar yang kecil, Gi? Yang besar-besar yang. Tinggal Ayu ini, tinggal nimbang-nimbang, banyak pesenan. Yang udah pesenan tuh udah banyak. Jadi udah ini langsung habis biasanya. Saya mau cari yang kecil-kecil untuk Ricky sesuai bentuk orangnya. Banyak. Bukan,
Nah. Nih. Yang imut-imut ini cocok untuk Ricky Astrada. Nih. Kalau sama Ayu yang kayak gini kasih Ricky itu gratis karena kayak bentuk orangnya persis. Oke semuanya, sekarang kita udah selesai panen timun suri di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Demikian perjalanan saya pada hari ini ke Desa Tenam bersama Ricky Astrada dan juga kameramen kita Arif. Terima kasih sudah menyaksikan panen timun suri di channel YouTube Mulyadi Johansah. Oke.